Pada video tutorial kali ini kita akan menonaktifkan aplikasi Telegram untuk sementara waktu tanpa harus menginstal aplikasi Telegram atau menonaktifkan jaringan data internet secara keseluruhannya ya. Sobat bisa masuk ke menu pengaturan ponsel Android yang sobat miliki. Kemudian sobat tinggal cari aplikasi, menu aplikasi ya. Selanjutnya sobat tinggal cari saja aplikasi Telegram yang terinstal di ponsel Android sobat. Ini saya pilih. Nah sobat YouTube, sambil menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, karena di sini ada banyak banget video tutorial yang akan saya sampaikan di channel ini. Di tahapan selanjutnya, sobat tinggal pilih paksa berhenti yang ada di sini ya. Kalau statusnya masih ada tulisan hidup seperti ini ya, masih bisa diklik, ya sobat tinggal pilih paksa berhenti. Dan seketika itu juga, aplikasi Telegram ini akan berhenti, tidak akan mengambil jaringan data internet. Sobat tidak akan mendapatkan pesan dari aplikasi Telegram, sobat tidak akan mendapatkan notifikasi dan sebagainya. Itu saja sobat YouTube yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe pada channel ini ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye.